semenjak pandemi COVID-19. Semuanya serba ketat, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, terus menghindari kerumunan. Ditambah lagi, kita harus menjaga jarak. Meskipun di masa pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan untuk menghalangi kegiatan belajar mengajar, tetapi saat kami melakukan kegiatan, kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, seperti kegiatan belajar di kelas, rapat guru, konsultasi ke guru BK, dan kegiatan lainnya. Kapan ya pandemi ini akan berakhir?